Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Sherokin pastinya di channel IMS Vlog. Jadi di video kali ini aku mau buat video unboxing dan review sebuah mic dari NYK Nemesis. Kalian penasaran ini apa? Tapi sebelum itu kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga, share dan komen, dan langsung aja kita unboxing dan review bareng. Barangnya gede banget. Nah, ini dia barangnya. Ini adalah NYK Nemesis MCN05 Clio Condenser Microphone Set. Ya, ini adalah mikrofon dari NYK Nemesis. Langsung aja kita review. Yang pertama dari boxnya dulu. Ini boxnya gede banget ya, sampai ini aku harus pakai yang white. Karena kalau aku pakai yang gak white, dia itu kayak gimana ya, cuma kelihatan segini doang gitu. Makanya ini aku pakai yang white angle gitu ya. Yang pertama di sini ada tulisan nih, polar pattern-nya aja unidirectional. Terus dia ada volume dan EO control-nya. Terus dia sudah menggunakan USB connection. Jadi dia tuh udah pakai koneksi USB. Jadi kalian tuh enggak perlu kayak misalnya phantom power, mixer-mixeran gitu lagi. Kalian enggak perlu sound card, gak perlu kayak gitu lagi. Jadi kalian tinggal colok aja ke komputer kalian atau ke laptop kalian, dan kalian siap untuk pakainya gitu ya. Dan kita balik dulu boxnya, di bagian belakangnya ada apa. Ini sampai dia keluar kamera ya, kamera aku terlalu pendek ini. Nah, di bagian belakangnya yang pertama di sini ada informasi garansi ya. Jadi kalian dapat kartu garansi. Terus di sini ada fiturnya. Yang pertama dia angle adjustment, jadi mic-nya tuh gampang untuk kalian atur-atur gitu ya. Jadi kalian mau atur sepuas kalian bisa. Terus dia polar pattern-nya unidirectional, tadi sudah kita sebut. Dia sudah menggunakan sound chipset, jadi di dalam mic-nya tuh udah ada sound chipset-nya. Jadi kalau mic udah pakai sound chipset itu suaranya tuh lebih jernih lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Terus dia sudah plug and play with USB connection. Jadi tinggal kalian colok aja ke PC atau ke laptop kalian, udah kalian nggak perlu install lagi aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu ya. Terus di sini ada volume dan echo control, itu udah. Terus full metal case. Nah, ini yang aku suka, di harga 400 ribuan sampai 500 ribuan, mic-nya ini tuh udah full metal case. Jadi mic-nya tuh full metal gitu, jadi nggak ada bahan plastik, itu nggak ada, jadi full metal ya, casingnya tuh full metal. Oke, langsung aja kita unboxing kali ya, kita balik dulu ke depan. Oke, ini aku udah baliknya aja nih udah setengah mati ya, berat banget soalnya nih. Nah, di sini langsung kita giniin aja. Nah, ini segelnya udah dibuka ya, langsung aja kita buka. Oke, langsung kita buka aja. Ini agak aku majuin. Wah, ini agak susah ya. Oke, jadi yang pertama di sini kalian akan mendapatkan pop filter ya. Pop filter yang kayak gini, ini yang buat nyanyi-nyanyi gitu, yang udah umum ya. Jadi pop filter tuh ada dua jenisnya, ada yang buat nyanyi kayak gini sama ada yang gaming. Yang gaming itu langsung dipasang di mic-nya gitu, langsung nempel di bagian mic-nya. Kalau ini kalian harus pasang di stand-nya kayak gini, jadi lebih mudah kalian bisa atur-atur gitu ya. Tapi kalau kayak gini nih, kalau mulut kalian kecil juga bakal nutupin mulut kalian gitu ya, jadi terserah kebutuhan kalian aja. Nah, ini kita langsung keluarin aja. Nah, kayak gini kurang lebih ya pop filternya. Jadi ini kalian bisa atur-atur karena dia ada ininya. Dan ini ngaturnya nggak terlalu berat ya. Ya cukup lah ya. Terus di sini dia juga dikasih plastik juga ya. Saking sergapnya gitu ya si NYK ini. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, ini karena meja aku terlalu kecil, jadi ini aku taruh bawah aja. Nanti aku bakal tunjukin setelah aku unboxing, aku bakal tunjukin apa aja yang kalian dapat gitu ya. Atau di akhir video lah. Nah, setelah itu di sini ada busa, kita singkirin. Nah, di sini kalian bakalan dapetin USB kabel ya. Ini kabel HD komputer cables ya. Jadi ini kabel-kabel USB gitu. Nah, aku nggak terlalu tahu ya USB itu tipenya ada apa aja. Pokoknya ini kabel USB, kalian udah dapat kabel USB kayak gini. Ini kita keluarin.
Nah, kabelnya itu kayak gini. Nah, yang ini kabelnya. Nanti kalian colok ke bagian mic-nya ya. Nah, ini kalau teman-teman tahu tipenya ya. Nah, tipenya kayak gini USB-nya. Nah, ini untuk yang dicolok ke komputer atau ke komputer atau ke laptop kalian gitu ya. Ya, kayak gini. Kita coba buka kabelnya, apakah kabelnya panjang? Kalau menurutku sih enggak terlalu panjang ya. Dan ini untuk garansinya aku kurang tahu ya, dia garansi berapa tahun. Kalau normalnya sih 1 tahun. Enggak terlalu panjang sini sih. Enggak terlalu panjang out frame ya. Pokoknya ini enggak terlalu panjang. Oke, ininya aku pasang lagi biar enggak hilang kalau garansi gitu kan. Oke, kita singkirin dulu kabelnya. Setelah itu kita dapet apa nih, kayak kertas manual gitu ya, manual kertas gitu, bukan manual book. Di sini ada tulisannya broadcasting and recording microphone. Nah, di sini ada spesifikasinya, kalian bisa baca sendiri aja. Terus di sini ada usage, terus ada frekuensi respon grafiknya ya. Ya, respon grafiknya itu frekuensi responnya itu 20 Hz sampai 20 kHz ya. Sampai 20 kHz. Oke. Setelah itu kita bahas dari kiri atas dulu di sini. Sebelahnya urut ya. Di sini kita dapat ini kayak gitu ya. Oke. Sini kita dapat mount dua gini. Nah, ini untuk mounting ke mikrofonnya. Dan kalau kalian dapat kecil kayak gini, karena ini tuh lubangnya tuh untuk ke bagian kayak stand-stand mic yang lantai gitu. Jadi dia lubangnya kan lebih besar ya. Nah, kalian perlu ini. Jadi yang ini bagian ininya kalian pasangin di mikrofonnya. Nah, kayak gini. Kalau kalian mau pakai yang arm stand yang kayak gini nanti kita bahas. Kalau kalian mau pakai yang arm stand tinggal kayak gini aja. Kalau kalian mau pakai stand yang segitiga, di sini juga udah dapat. Kalian tinggal giniin aja nih. Oke, semudah itu ya. Sorry kalau agak berisik karena di luar ada tamu ya. Terus yang kedua, di sini kalian dapat busa. Busa kayak gini. Ini kurang lebih fungsinya sama kayak yang pop filter tadi ya. Nah, kurang lebih sama fungsinya kayak yang pop filter ini. Ya, kurang lebih sama. Nah, fungsinya kedua alat ini fungsinya untuk kalau misalnya kalian tuh ngomong B atau kalian tuh ngomong P kan suara kayak ada buk-buk-buk-buknya kayak gitu. Nah, kalau kalian pakai kedua alat ini, ya salah satu aja yang dipakai. Kalau kalian pakai dua-duanya, suara kalian tuh bakalan lebih kecil ya. Jadi kalian pakai satu aja, mau pakai ini terserah atau pakai ini bisa. Dan kalau misalnya kalian ngomong B atau P itu kan ada buk-buknya ya. Kalau kalian pakai ini suaranya itu tersaring. Contohnya kayak gini. Oh, mic-nya ada di atas ya, nggak bisa ini. Mic-nya ada di atas ini. Wah, nggak bisa ngomong. Ya, nanti kita contohin lah ya. Pokoknya ini untuk nyaring suara B atau P gitu ya. Kalau kalian ngomong tuh buk-buk-buk-buk gitu kan. Jadi suaranya itu tersaring menggunakan alat ini. Dua alat ini ya. Dua barang, bukan dua alat. Oke, kita singkirin dulu. Selanjutnya di sini kalian dapetin table clip ya. Kita langsung buka saja. Nah, fungsinya table clip ini nanti nyambung ke arm stand-nya ini. Jadi ini kita taruh sini dulu. Nanti sekarang kita bahas kita review sama table clip-nya ini. Nah, table clip-nya ya sekarang kita keluarkan. Ini yang paling gede nih. Nah, ini yang dinamakan arm stand ya. Jadi ini bentuknya tuh kecil, tapi begitu kalian buka ininya ya, kalian buka gini set. Ada juga yang nyebut ini tuh stand gunting gitu ya. Karena emang dia bentuknya kayak gunting. Nah, dia jadi panjang banget tuh. Jadi panjang ya. Nah, kita bahas ke table clip-nya ya. Masih baru, masih berat banget ya.
alhamdulillah aku pakai nggak seberat ini karena dia pernya badol. Nah, table clip tuh bentuknya kayak gini. Jadi kalau kalian pasang di meja, contohnya aja ya kayak gamer-gamer gitu, biasanya kan mereka di bagian di kameranya tuh kelihatan kayak ada stand gitu ya, kayak ada stand yang menjulur ke mic-nya. Nah, kayak mereka itu sebenarnya pakai arm stand kayak gini, tapi ada beda-beda ya. Ada yang kayak gini, terus ada yang bagian ya pokoknya ada macam-macam lah ya, ada rode juga kayak gitu-gitu. Pokoknya beda-beda ya armstand ini, tapi aku dapat yang jenisnya kayak gini kurang lebih ya. Dan table clipnya nanti kalian jepitin di meja kalian ya. Kalau meja kalian lebih tebel daripada ini, ya mungkin kalian butuh kayu tambahan terus kalian paku di meja kalian gitu ya. Contohnya kayak aku, karena meja aku tuh terlalu tebel sehingga ininya tuh gak menjangkau gitu ya, makanya aku tuh pasangin kayak kayu tambahan biar dia tuh bisa ngejepit. Nah, nanti ininya kalian buka, kalian puter gini. Nah, ini ya. Kalian buka dulu. Nah, kalian sesuaikan dengan ukuran meja kalian. Terus kalau udah kalian tinggal kencengin lagi aja, diputar balik gitu ya. Dikencengin sampai benar-benar kenceng, tapi jangan terlalu kenceng juga, nanti kalian nyopoknya repot sendiri. Nah, kalau udah kenceng nanti ini, sini kan ada dua ya, ada yang ini sama ada yang ini. Nah, yang hitam ini nanti kalian masukin ke lubangnya ini, jadinya nanti kayak gini. Nah, kalian kayak gini, jadinya kurang lebih nanti kayak gini. Terus kalian udah bebas deh, pas mic-nya nanti kalian pasang di sini gitu ya. Dan ini kalian bisa kencengin atau kendorin. Kalau kalian kendorin kalian bebas mengatur mana-mana, tapi kalau kalian kencengin kalian hanya bisa satu sisi gini aja, kalian gak bisa puter-puter. Kalau kalian paksain puter nanti dianya yang dol. Oke, jadi ini sama ini tuh jadi satu ya. Oke, singkirin dulu. Terus di sini kalian dapet stand segitiga kayak gini. Nah, ini sini aku udah punya, jadi nanti aku praktekin aja pakai yang punya aku. Yang ini aku simpen aja teman-teman ya. Nanti aku tunjukin yang punya aku. Kurang lebih sama, tapi yang punya aku tuh banyak plastik. Dan yang terakhir pastinya ini dia. Mic-nya. Dia tuh full metal case. Jadi kalian bisa dengerin ya. Nah, dia tuh full metal ya. Ininya tuh apa? Bagian mic-nya tuh full metal, sampai kenok-kenoknya aja ini tuh full metal, teman-teman. Nih. Ini bukan plastik, ini metal, teman-teman ya, bukan plastik lagi. Ya, mic-mic zaman sekarang bahannya udah kayak gini tapi harganya cukup terjangkau gitu ya. Kita review mic-nya. Kardusnya kita singkirin dulu aja kali ya biar lebih enak. Nah, jadi kurang lebih tuh mikrofonnya tuh kayak gini. Yang di bagian depannya kalian bakal nemuin tulisannya masih Clio gitu ya. Terus di bagian bawahnya di sini ada port USB. Yang USB ini tadi. Nah, USB yang ini nanti kalian colokin ke mic-nya ya. Ini udah benar. Nah, kalian tinggal colokin aja. Oke, kalau udah kenceng ya. Kalau sampai kenceng, kalau udah kenceng ya ini udah siap kalian pakai gitu ya. Jadi nanti kayak gini. Nah, kalau di sini ini ada besi kan yang lubang gitu ya. Kalau kalian bisa lihat nih, di sini lubang. Ini nanti untuk holdernya ya. Ini kalau kalian lihat detail, ini tuh di sini tuh kayak ada kayak apa ya? Kayak nah tuh bergerigi gitu dia. Kayak bergerigi gitu. Nah, ini untuk biar apa? Holdernya tuh bisa kenceng gitu ya. Terus ini tadi udah kita bahas, terus bagian belakangnya. Nah, nanti kalian ngomongnya dari bagian sini ya, yang ada volume dan echo controlnya. Kalau bagian depan ini nanti untuk ini, ya pokoknya ini nanti menghadap ke kamera gitu ya. Jadi kalian ngomongnya tuh dari bagian sini, karena dia polar patternnya tuh ini direksional. Jangan volume dan echo control. Jadi kalau kalian mau pakai mic-nya ini, jangan lupa volumenya kalian fullin ya. Atau kalian terserah mau atur seberapa, tapi kalau aku sih untuk pemakaian ini aku fullin, karena kalau di komputerku itu suaranya agak pelan, tapi nggak pelan-pelan banget lah, kalau jarak jauh tuh agak pelan gitu ya. Jadi ininya tuh aku fullin kalau biasa aku pakai, sama settingan di komputerku tuh juga aku fullin gitu ya, karena suaranya agak pelan gitu. Terus untuk ini apa ya namanya ya,
lupa saya, ini namanya kayak grip-gripnya gitu. Ini juga full metal. Dia bentuknya mirip DM700 ya. Nah, btw mic ini tuh mirip juga sama mic dari Sades, yaitu Sades Orpheus ya, itulah ya. Dia mirip banget sama Sades Orpheus. Jadi dia tuh tetap sama satu paket full ya. Jadi kalian dapat 2 stand, dapat kabel, dapat pop filter 2 yang busa sama yang pop filter lingkaran gitu, sama dapat mic-nya. Kurang lebih kayak gitulah isinya tadi ya. Jadi kayak gini. Nah, kalau yang Sades itu dia bentuknya tuh sininya lingkaran ya, kayak BM700. Tapi kalau ini dia mirip sama BM700, tapi itu tidak menjadi kekurangan di mic-nya karena kurang lebih suaranya tuh sama ya, kurang lebih. Nah, sekarang aku bakalan bahas apa aja yang kalian dapetin di dalam box-nya. Jadi yang pertama kalian bakal dapetin mic-nya, terus kalian dapetin holder kayak gini. Holder untuk ke stand yang segitiga gitu, stand yang di atas meja, sama kalian dapat adapternya. Ya adapter ya ini ya. Pokoknya dapat kayak gini untuk kalian pasang di amp stand-nya ini. Terus kalian dapetin pop filter 2, yang satu busa, yang satu bentuknya kayak gini, yang bulat gitu, yang lingkaran. Terus kalian dapetin arm stand, dapet table clip, sama dapet kabelnya. Isinya sih nggak terlalu banyak, tapi boxnya gede banget dan berat banget karena hampir di sini tuh semuanya metal ya, kayak contohnya mic, holder, table clip, arm stand gitu ya, itu semuanya metal. Jadi ini paling berat tuh arm stand sama micnya ya. Jadi ya wajar aja kalau boxnya tuh berat gitu. Jadi kalau pengiriman harusnya sih bubble wrapnya tuh juga tebel, karena kalau bubble wrapnya tipis, dusnya tuh bakal plainnya. Tapi kalau dusnya plainnya nggak apa-apa, tapi karena di dalamnya tuh dia ada busanya, jadi aman gitu lah. Sekarang aku bakalan pasang arm stand-nya ini di meja ngedit aku, meja kerja, meja apapun lah ya, pokoknya ya di meja komputer aku. Oke, langsung aja aku pasang. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai aku pasang. Nah, tadi itu nggak aku rekam karena ada kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi ini udah aku pasang. Jadi untuk pemasangannya gampang banget. Jadi table clip-nya kalian pasangin di sini. Aduh, nggak kelihatan. Saya bawa lighting andalan saya dulu. Nah, table clip-nya tuh ini ya. Ini table clip. Nah, itu nanti editor tolong dikasih tanda aja. Itu table clipnya aku jepitin di sini. Nah, ini karena enggak muat ya, dia table clipnya enggak menjangkau. Jadi di sini aku kasih adapter tambahan, terus habis itu aku masukin stand-nya sampai sini. Nah, terus ini aku adepin ke sini karena ini terlalu jauh ya. Dia tuh enggak nyampe, aku duduknya tuh di sini. Nah, ini terlalu jauh. Jadi di sini aku julurin ke depan gini. Terus habis itu aku pasang adapternya buat auto aja, itu adapternya. Nah, bisa dikasih tanda nanti editor. Terus habis itu aku pasang mountingnya di sini, terus aku pasang mikrofonnya. Nah, di sini aku pakainya yang busa. Kenapa yang busa? Karena kalau pakai pop filter yang lingkaran tadi itu dia terlalu gede lah, makanya di sini aku pakai yang busa. Terus habis itu untuk kabelnya langsung aku julurin ke sini gitu ya. Kalian bisa rapi-rapiin sendiri. Nah, ini untuk yang full set ya. Kalau full set seharusnya itu pakai yang pop filter yang lingkaran tadi, tapi karena menurutku terlalu gede gitu dan repot, makanya aku lebih suka pakai yang tipe busa kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini untuk yang volume dan echo controlnya kalian tuh hadepin ke belakang ya. Jadi nanti untuk NJK Nemesis-nya itu ada di depan. Ada di depan dia pokoknya posisinya ya. Ada di depan. Jadi kalian ngomongnya tuh dari bagian yang ada volume dan echo control. Jadi sekarang langsung aja kita coba. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini adalah hasil suara dari mic NJK Nemesis MCN05 Clio. Nah, ini aku ngomong jarak deket ya, dan ini enggak pakai busa. Ini busanya aku bawa ya. Nah, ini enggak pakai busa, aku bakalan ngetes jaraknya dulu ya. Yang pertama jaraknya. Nah, ini aku ngomong sekitar 1 jengkal. Kurang lebih suaranya kayak gini. Ini aku ngomong 1 jengkal. Ini aku ngomong 2 jengkal dari mic-nya. Cek tes. Halo, halo. Halo, ini 2 jengkal dari mic-nya. Ini aku ngomong masih sama ya.
Ini aku ngomong kurang lebih 3 jengkal dari mic-nya. Ini aku ngomong masih sama. Cek tes, halo. Halo, cek tes, halo. Nah, sekarang aku mau ngetes polar pattern-nya. Ini aku ngomong dari bagian yang ada echo control dan volume control-nya. Kurang lebih suaranya kayak gini. Cek tes, halo, cek tes. Ini aku ngomong dari sebelah kiri yang ada volume dan echo control-nya. Cek tes, halo, cek tes, cek tes. Suaranya gimana? Sekarang aku ngomong dari bagian yang ada tulisan nama si Clio-nya. Cek tes, halo, cek tes, cek, cek tes. Halo, halo, cek tes. Kurang lebih suaranya seperti ini. Sekarang aku ngomong dari bagian kanan yang ada volume dan echo control-nya. Cek tes, halo, cek tes. Setelah aku ngetes itu semua, sekarang aku mau ngetes kalau misal perbedaan kalau misalnya aku pakai busa dan enggak pas aku ngomong B sama P. Ya, ini aku coba enggak pakai busa dulu. B P B P B P B P B P B P B P. Sekarang aku pasang busanya. B P B P B P B P B P B P B P. Aku lepas lagi. B P B P B P B P B P B P. Aku pasang lagi. B P B P B P B P. Oke teman-teman, kurang lebih kayak gitu dulu aja untuk pengetesan kali ini.